البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kata beliau halaman 32 itu, perhatikan baik-baik penjelasan mengenai apa? Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, penjelasan mengenai ta'wil. Kata beliau, wa ta'wilu madhabun ba madhabu ta'ifatin. Ta'wil itu adalah madhabnya salah satu apa, kelompok. Tapi perlu kita perhatikan dulu ta'wil itu maknanya nanti macam-macam. Kita ikutin alurnya dulu. Wa tashbih madhabu ta'ifatin ukhra. Sedangkan tashbih itu juga madhabnya kelompok yang lain. Tusbitul labda wal makna. Menetapkan lafad dan maknanya. Lakin, akan tetapi, tusabbihullaha bikhalqihi, bahayani sini. Allah musta'an. Tashbih itu adalah apa? Kelompok juga, madhab salah satu kelompok yang menyatakan apa? Lafad dan maknanya itu ada. Gitu. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya. Tapi tangannya itu sama tangan kita. Gitu. Sama dengan tangan manusia katanya. Menyamakan. Namanya apa? Musabbihah namanya. Kelompoknya dengan nama Musabbihah. Nah, kita lihat sini. Kata beliau tadi apa? Tashbih itu adalah madhabnya salah satu kelompok yang lain yang menetapkan lafaz dan makna. Lakin akan tetapi tusabbihullaha bikhalqihi, bahaya. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Allah Ta'ala turun atau tidak? Turun. Turunnya bagaimana? Turunnya seperti orang turun dari tangga katanya. Menyamakan apa? Menyamakan seperti makhluknya. Namanya apa? Tashbih. Namanya tashbih. Yang para ulama kadang apa? Memberikan ungkapan dengan tamsil. Karena menyerupakan dari seluruh sisi. Paham ya? Penyerupaannya itu dari seluruh sisi. Wa haula'i humul musabbihah allazina yusbihuna Allah bi khalqihi. Mereka-mereka itu adalah kelompok al-musabbihah yang mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan makhluknya. Yusbihuna sifatihi bi sifatihim wa asma'ahu bi asma'ihim. Mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan menyamakan nama-nama Allah dengan nama-nama mereka. Haulai ghulatun. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim. Ghulau fil isbat. Mereka itu ekstrim berlebih-lebihan di dalam menetapkan. Karena menetapkan berlebih-lebihan, terjatuh dalam apa? Terjatuh dalam tashbih. Bagaimana kaedahnya al-sunnah mengenai ini? Fajri. Biar enggak terjatuh dalam tashbih. Dan agar tidak terjatuh dalam ta'til, bagaimana kaidahnya al-sunnah dalam menetapkan nama dan sifat? Bila apa? Ta'til, ayo na'am. Ahsan, itu kaidahnya ya. Isbatun bila tamsil wa tanzihun na barakallahu fikum bila ta'til. Artinya apa? Menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah Ta'ala tanpa menolak nama dan sifatnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi contohnya bagaimana contohnya? Allah Ta'ala punya tangan? Punya tangan. Apa sih makna tangan itu? Makna tangan adalah tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang diserahkan kepada Allah Ta'ala itu bagaimananya? Jangan sampai keliru ya. Bukan maknanya. Karena kalau kita serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala, lafadznya kita menetapkan, maknanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, berarti kelompok apa kemarin? Maknanya apa? Wallah alam katanya. Kelompok apa? Antum? Sudah berkali-kali ini. Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallah alam katanya. Belum ditanya bagaimana turunnya, dah wallah alam gitu maknanya. Apa? Al-Mufawwidah. Kelompok Al-Mufawwidah dihafal itu ya. Kelompok Al-Mufawwidah yang mereka menyerahkan urusan maknanya kepada Allah Ta'ala. Nanti dibantah Ibnu Qudamah rahimahullah, semoga Allah telah merahmati beliau. Beliau sempat keliru nanti di lafaz-lafaz yang akan kita baca ini. Di
berikan komentar oleh Syekh Shalih Fauzan, itu enggak benar. Kalau menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala itu enggak benar. Karena itu nanti pendapatnya al-mufawwidah. Dengan dalil bahwa ufawwidu amri ilallah katanya. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makna-maknanya pun diserahkan itu enggak benar ya. Maknanya ada. Caranya gini, caranya biar antum enggak bingung. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya itu kita menetapkan maknanya. Makna yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gitu semuanya. Tangan turun, paham ya? Semuanya. Nah, caranya gitu. Maknanya apa? Maknanya tangan yang hakiki, turun yang hakiki, yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Penting itu ya. Bagaimananya wallahu a'lam. Seperti perkataan siapa yang sudah kita lewati kemarin, dijadikan patokan sandaran undang-undang atau barometer itu, ungkapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya Aba Abdillah, kaifal istiwa? Kaifal istiwa? Kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata beliau? Al istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Ala wartafa'a, tinggi di atas arsy-nya. Paham ya? Kemudian apa? Wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwanya? Majhul. Maksudnya kita enggak tahu bagaimananya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Ta'ala wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang itu bid'ah. Akhirnya Imam Malik marah, orang yang bertanya tadi disuruh dikeluarkan dari majelisnya, karena berbahaya sekali pertanyaan yang sangat berbahaya itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Na'am ha'ula'i khulatun khulau fil isbat. Mereka lah orang-orang yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Orang yang berlebihan, bukan ekstrim. Ekstrim ini ya, berlebihan. Wasinful awal, kelompok yang pertama al-mu'attilah. Kita baca dikit lagi ya. Al-mu'attilah. Al-mu'attilah itu bagaimana? Khulau fit tanzih wa nafi. Mereka ekstrim, berlebihan dalam masalah mensucikan dan meniadakan. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Enggak. Lah kenapa enggak? Kalau kita katakan Allah Ta'ala punya tangan, berarti serupa dengan makhluk. Kita hilangkan sekalian, enggak usah punya tangan gitu loh. Ekstrim kan? Alasannya apa? Karena menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kalau seandainya menetapkan Allah Ta'ala punya tangan. Oleh karena itu ingat-ingat kaidahnya Al-Sunnah tadi itu, isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Itu dihafal itu ya. Kaidah itu ya, na'am barakallahu fikum. Menetapkan tanpa menyerupakan, membersihkan dari sifat kurang tanpa meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat yang lainnya. Faham belum? Seperti itu. Ini mu'attilah berbahaya ini. Khulau fit tanzih wan nafi. Mereka ekstrim, berlebihan dalam mensucikan dan meniadakan. Wa kila ta'ifatain kharijun 'anil haq. Dan kedua kelompok tersebut telah keluar dari jalan yang benar, waswab, dan juga telah keluar dari jalan kebenaran. Telah keluar dari al-haq dan keluar dari jalan yang benar. Wal haqqu huwa ma 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Masyaallah. Yang benar adalah pendapat yang ahlus sunnati wal jamaah berada di atasnya. Ahlus sunnati wal jamaah atau ifatul mansurah al-firqatun naziah. Apa itu? Min isbati ma asbathahu Allah Ta'ala nafsih, yaitu menetapkan semua yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Aw asbathahu lahu rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tashbih wala tamtsil. Masyaallah. Naam. Yaitu apa? Menetapkan semua perkara, semua nama dan sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya, atau yang Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tahrif, tanpa mengubah makna, wala ta'til, tanpa meniadakan, tanpa menolak, wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan. Bagaimana bentuknya ya? Bentuknya kayak gini, enggak boleh. Wala tasybih wala tamtsil, tanpa menyerupakan. Paham ya? Tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Adapun tasybih dari sisi nama itu mungkin, tapi untuk hakikat enggak bisa. Allah Ta'ala turun atau tidak? Turun. Kita bisa turun atau enggak? Akhabah Usama. Sama-sama turun kan? Kalau dari sisi nama, nam sama-sama turun. Tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya apa? Berbeda. Apa kaedahnya? Barakallahu fikum. Sudah kita lewati berkali-kali juga. Biar tambah jelas. Antum hafal kaedahnya. Abdul Aziz, hafal kaedahnya. Sama namanya, enggak harus sama hakikatnya. Nam Isa. Sama nama tapi enggak mengharuskan sama hakikatnya. Berkali-kali ini ya padahal ya. Abdullah. Ayo.
Eh, sebutkan. Apa? Naam ahsan, itu kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wa haqa'iq. Paham belum? Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu pahami baik-baik itu. Sekarang antum contohnya, Fadil, coba dengarkan baik-baik. Afan ya, contohnya sekarang ada kucing, ada semut. Kucing, ada semut. Secara tidak langsung, kucing punya tangan, semut juga punya tangan. Sama-sama namanya apa? Tangan. Tapi sama enggak bentuk tangan kucing dengan tangan semut? Enggak sama. Hakikatnya berbeda, tapi sama-sama tangan. Iya enggak? Jadi sama dari nama itu enggak mengharuskan hakikatnya sama. Itu penting, perlu diperhatikan baik-baik. Nah, untuk membantah siapa tadi? Orang-orang al-musyabbihah atau yang semisalnya. Kata beliau, hadza huwa shawab alladhi 'alaihi ahlul haq. Inilah yang benar. Yang ahlul haq berada di atasnya. Wa amma man khalafahu min ahli at-ta'til wa ta'wil aw at-tashbih wa at-tamtsil. Adapun orang-orang yang menyelisih mereka, yaitu menyelisih ahlu sunnah dari kalangan ahlu ta'til, orang-orang yang menolak, karena apa kaidahnya? Kullu mu'attilin mumatsilun wa kullu mumatsilin mu'attil. Apa artinya? Setiap orang yang mu'attil, menolak nama dan sifat itu mumatsil. Sebelum dia menolak, dia menyerupakan dulu. Wah, ana enggak nerima lah, kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala turun sama dengan kita. Nah, setelah menyerupakan baru dia menolak gitu loh. Dan setiap mumatsil mu'attil, setiap orang yang menyerupakan ujung-ujungnya nanti mutaqil. Wah, ini tangannya sama dengan tangan kita ya. Berarti kita taktil aja. Paham belum? Jadi orang sebelum mentaktil menyerupakan terlebih dahulu. Orang yang menyerupakan ujung-ujungnya mentaktil. Kaidahnya apa? Kullu mu'attilin mumatsilun wa kullu mumatsilin mu'attilun. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kata beliau, fa inna aqwalahum dhalalun wa batilun, karena sesungguhnya ucapan-ucapan mereka adalah kesesatan dan batil. Itu ucapan-ucapan orang-orang ahlu ta'til, ahlu tasbih, ahlu tamthil, ahlu tahrif, ahlu takyif, wal'iyadubillah, yang namanya ahlu sunnat wal jamaah. Na'am barakallahu fikum. Bagaimana? Amirruha kama za'at bila kaif. Terimalah, sambutlah sebagaimana datangnya, enggak perlu membagaimanakan. Bagaimana bentuknya? Kayak gini, kayak gitu, enggak perlu. Sami'na wa ata'na. Kami beriman, selesai. Na'am barakallahu fikum. Mengimani lafaz dan maknanya. Kaifiyahnya wallahu a'lam. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.